Oke, kali ini kita kedatangan ONT Epon F477 versi 2. Dimana di sini enggak ada labelnya sama sekali ya. Ini seperti kayak kotak nasi. Jadi memang harganya yang murah. Jadi kita tidak dapat label di sini seperti yang ori ya. Terus saja dalamannya ori, cuman di sini untuk kardusnya memang enggak ada labelnya sama sekali. Hanya seperti kotak nasi seperti ini. Tapi unitnya lumayan bagus ya. Kalau dilihat ya, enggak ada garansinya, enggak ada apapun, karena memang harganya yang cukup murah. Kalau yang ada garansinya ada itu pun harganya 2 kali lipat dari yang ini biasanya. Nah, ini untuk unitnya seperti ini. Ini ONT Epon. Cek ya. F477V2 ya. Dan ini firmware-nya itu adalah yang biru, biru apa namanya? Yang coklat itu loh. Firmware-nya coklat. Nah, ini untuk kecepatannya dia sudah gigabit yang ETH 1, 2, 3, 4 ini masih fast ya. Jadi gigabit fast. Ini dalemannya bukan GM220S karena GM220S itu ininya ada di sini. Jadi sampingnya atau ada di sini biasanya. Ini ori dari F477, ini sudah di-upgrade antena yang 5 dB. Ada USB, ada power, ada on off. Jadi seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Panjang untuk antenanya ya. Jadi itu, terus di bawahnya ini ada adapter. Nah, adapternya juga adapter ori ini. Kalau dilihat seperti ini ya. Nah, ini CCY HW 12.000 ya. 12 volt 1 ampere. Ini adaptornya. Jadi unitnya untuk boxnya, box dan unit ONT ini dan adaptor saja itu kelengkapannya ya. Kalau mau beli bisa langsung di check out di link di deskripsi, kita sudah tampilkan di sana ya. Dan ini kita akan coba untuk menghidupkannya, tapi kita tidak mencoba untuk dalamnya, kita akan coba nanti ya. Ini udah on. Oke, kita akan coba masuk dengan username password yang ada di belakang ini. Ini kan ada ya, user. Dan di sini sudah on ya, ini wifi-nya sudah on, tapi lost karena kita belum sambungkan dengan LT, jadi masih lost. Dan kita masukkan sesuai dengan password yang di sini. EJFA2CLL. EJFA2CLL. Dan di sini sudah connect ya, sudah dapat IP juga. Nah, jadi sudah. Coba masuk webnya di 1192. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Dia yang firmware yang hitam karena yang hitam itu ori ya. Coba admin. Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa masuk status. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Untuk PPPoE, PPE root static, seperti biasanya ya. Terus VLAN, VLAN ini saya di setting. Ini bisa sampai 4 SSID. Yang penting-penting biasanya itu ya, hanya itu saja. Terus apa lagi? Udah ya.
Oke, jadi itu untuk ini. Jadi kalau mau beli silakan langsung klik di link deskripsi ya.